pengen mencetak gol di debut ini tadi? Enggak sih, ya pertama saya syukur alhamdulillah saya bisa jalan gol ya. Tapi memang pertandingan pertama memang sangat susah sekali lah, dimanapun ya. Tetapi kita tetap bekerja keras, alhamdulillah akhirnya kita bisa mencetak gol. Apalagi saya mencetak gol. Sebenarnya saya memang target hanya pengen main bagus saja, pengen jaga nama saya. Karena pertama kali saya main lagi balik ke Indonesia gitu. Ya, nggak tahu penilainya gimana tentang orang, yang penting saya tetap bekerja keras. Pas ditarik keluar kan aplaus dari penonton. Ya, sangat senang sekali, sangat bangga sekali gitu mas. Ya berharap maksudnya ini bisa berkelanjutan terus. Tadi kan Madura kan sempat kesulitan mencetak gol, itu kira-kira kenapa ya? Ya mungkin apa ya, mungkin peluangnya banyak udah. Masih demam panggung lah semua mungkin saya rasa, meskipun pemain banyak pengalaman tetapi pertandingan pertama sangat susah. Ya, ayo Besta, balik. Kalau adaptasinya dengan tim seperti apa? Ya saya enggak ngerasa saya pemain baru atau apa gitu. Pemain baru atau apa, tapi saya apa ya, tetap enggak grogi. Saya seperti sudah lama lah bermain di sini. Jadi apa sih yang membedakan klub Malaysia dengan Indonesia? Soalnya saya kan lama di Malaysia terus pertama kali main setelah sekian lama. Ya enggak beda sekali ya mas, hampir sama, cuma antusiasme supporter itu yang membuat saya berbeda. Kalau secara permainan? Kalau Liga 27. Oh ini kemarin salah ini, enggak masalah sih kalau nomor punggung. Nomornya 27 ya. Tetap 27? Iya. Karena nomor 27. Rayo.